Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di Winslas Cooking. Kali ini aku akan bikin cilok bumbu kacang. Bahan-bahan yang diperlukan ada 100 gram tepung sagu, kemudian ada 200 gram tepung terigu, lalu bumbu yang dihaluskan ada 4 siung bawang putih dan 1 sendok teh lada. Langkah pertama yang kita kerjakan adalah campur tepung sagu, terigu, dan bumbu halus. Kemudian tambahkan kaldu bubuk, garam, dan juga air secukupnya. Airnya tidak perlu menggunakan air panas ya, air biasa saja. Kemudian diaduk hingga tercampur rata dan diuleni hingga dirasa bisa dibentuk. Kalau adonannya sudah seperti ini, baru bisa dibentuk bulat-bulat. Setelah itu direbus hingga mengapung dengan air yang sudah mendidih ya. Selanjutnya tambahkan dengan 2 sendok makan minyak agar tidak lengket. Setelah matang, diangkat dan ditiriskan. Kemudian bumbu kacangnya ada 150 gram kacang tanah yang sudah digoreng, 50 gram gula merah, cabai yang sudah digoreng, bawang putih juga yang sudah digoreng, 1 sendok teh lada, dan 5 buah kemiri. Selanjutnya, bumbu ini dihaluskan ya dengan blender, lalu tambahkan air secukupnya saja. Kemudian tambahkan juga dengan garam. Setelah bumbunya halus, kemudian ditumis hingga matang, tambahkan dengan 4 sendok makan minyak. Jangan lupa dites rasa-rasanya, apabila ada yang kurang silakan saja ditambahkan. Nah, baru kemudian disiram di atas ciloknya. Ini dia cilok bumbu kacang, siap dihidangkan bersama dengan kecap ataupun saus sesuai dengan selera. Terima kasih sudah menonton Miss Las Cooking. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya. Tunggu video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga nonton video-video kami yang lainnya. Kalau ada kritik ataupun saran, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Sampai.